Minggu ini lagi rame nih, MU Liverpool 7-0. Ada beberapa brand yang pakai kesempatan ini buat marketing mereka. Siapa aja langsung lihat. Yang pertama ada dari GoPay. GoPay ini pakai saldo di 7-0 dan di captionnya itu pakai GoPay-mu MU. Lanjut lagi, ada yang lebih gede lagi. Ini dari BCA. Ya mereka ada campaign sih, emang bisa transfer dari 1 rupiah. Cuman ya gini juga sih. Bukan angka 7, tapi ini angka 1. Sama ini nih dari Durex Indonesia. Mereka bisa pakai campaign skor tadi itu terus dijadiin seperti ini. Jadi ini bagus banget ya, riding the wave dari brand-brand tadi buat ngikutin kekalahan MU yang 7-0 dari Liverpool. Ya, tapi ya salah satu teknik marketing yang keren pakai tren seperti itu. Cuman kasihan fans MU-nya sih, digoreng apa segitunya. Misal MU kalah lagi, kamu bakal pakai gimmick ini ya untuk brand kamu?